Jogetin aja Yuta, ayo joget joget. Asik asik, ayo Mio joget joget joget. Wah, asik banget ini. Asik asik, lagi dong, lagi dong. Ah, siap, ganti lagu. Hai guys, jumpa lagi bersama Papi Ren. Kali ini kita lagi pakai polisi Genji, teman-teman. Wah, Ibu Polisio, kali ini aku mau patroli dulu ya, Ibu Polisio ya. Eh, ada Yuta Mio. Hai, Yuta, ada apa? Pak Polisi, ada mobil bus di depan sekolah. Mobil bus? Mobil bus apa? Mobil bus Sakura, tapi nggak ada orangnya. Sepertinya mogok, Pak Polisi Genji. Wah, ayo coba kita cek. Wah, ternyata ada mobil bus mogok. Ibu Polisio, tunggu, aku lapor Ibu Polisio dulu ya. Ibu Polisio, sebentar ya. Ada mobil bus mogok dekat sekolah. Aku mau cek dulu ya, Ibu Polisio ya. Oke, kita jalan aja langsung ke depan sekolah, teman-teman. Ngeng. Oke, kita kemari. Up. Nah, mana? Mana, Yuta? Gak ada mobil bus mogok, Yuta. Waduh, permisi. Oh, itu dia. Oh, ini nih. Wah, oke, coba kita parkir dulu di sini mobil kita. Wah, ini mobil bus Sakura ya. Wah, oke, kita akan lihat. Dah, kemari. Oke, sekarang waktunya kita masuk. Coba kita lihat, teman-teman, mobil bus ini nih. Waduh, mogok ya. Oke, kita akan cek di sini. Ini bagian belakangnya, teman-teman. Wah, ini tombol apa, teman-teman? Kalau kita pencet bagaimana nih, teman-teman nih? Coba kita bisa pencet nggak? Wah, oke. Kalau gitu sekarang kita, nah ini ada tombol lagi, teman-teman. Kalau kita pencet gimana, teman-teman? Coba kita pencet ya. Wah, asik. Huh? Ini telolet kita. Hey, Yuta Mio. Wah, di mana mereka? Hey, Yuta Mio. Ini pasti ada telolet. Ayo sini Yuta Mio. Kita masuk sini. Nah, aku akan pencet ini ya. Tuh, asik kan Yuta kan? Waduh, ada lagunya Yuta. Cukup Yuta, kamu ini ya main-main telolet-teloletan. Huh? Ayo kita turun, ayo. Wah, ini mobil kita harus lapor Ibu Polisi Yo dan juga Bapak Polisi Kendrick ini. Ini parkir sembarangan nih, mogok nih. Wah. Ayo sini Yuta, cepetan. Ayo kita jalan lagi, ayo. Wah, tapi asik juga ya teloletnya ya. Kalau aku bilang Bapak montir bisa nggak ya? Di mana ya aku bisa beli bus seperti ini nih Yuta? Wah, coba aku mau tanya Bapak sales ah. Wah, coba ya aku tanya Bapak sales dulu ya. Wah, oke teman-teman. Kalau gitu sekarang kita tunggu. Kita mesti lapor Ibu Polisi Yo dulu. Oh, yaudah, kita lewat sini aja teman-teman. Aduh, kacau nih. Aduh, kenapa begini nih bawa mobilnya nih? Wah, oke. Sekarang kita akan kemari dulu teman-teman. Oke, sekarang kita akan ke tempat Ibu Polisi Yo dulu. Kita lapor dulu Ibu Polisi Yo kalau ada mobil bus mogok ya. Oke, kita lewat sini teman-teman. Nah, dari sini kita lewat sini ya. Nah, Ibu Polisio, di sana ada mobil bus mogok. Nanti aku bilang Bapak montir deh. Suruh Bapak montir betulin busnya deh biar kakak mogok lagi. Wah, oke, aku tinggal dulu Ibu Polisio ya. Sekarang kita akan jalan lagi teman-teman. Ayo, sekarang kita mau ke tempat Bapak sales. Ah, kita akan beli mobil bus teman-teman. Waduh, beli mobil bus. Bapak Polisi Genji nih ternyata banyak duit juga ya, dia mau beli mobil bus teman-teman. Wow. Oke, sekarang kita langsung aja ke tempat Bapak sales. Up. Nah, kita parkirkan di sini teman-teman. Up. Oke. Aman. Ayo Yuta, cepetan Yuta. Aku mau beli mobil bus lah. Coba tanya Bapak Sales. Aku mau beli mobil bus, ada nggak? Ada dong. Wih, ada Yuta Mio. Huh? Bapak Sales, aku beli ya. Oke, akan langsung dikirim ke tempatmu, Pak Polisi Genji. Wah, terima kasih Bapak Sales. Ke rumahku langsung ya. Oke, Yuta Mio, katanya mau dikirim kayak paket. Wah, pakai paket. Huh? Mobil busnya dikirim pakai paket, teman-teman. Waduh, oke. Ayo kita jalan. Ngeng. Ayo kita akan cek rumah kita. Wah, oke. Sebentar ya.
kita betul mobil dulu nih, jangan-jangan mobil rusak nih. Up, oke beres. Sekarang waktunya kita balik. Nah, aduh aku udah gak sabar nih Yuta nih. Wah, itu dia. Paketnya udah nyampe, paket mobil bus. Wah. Oke, waduh sama halte-haltenya juga teman-teman. Wow. Sekalian. Wah. Oke, sekarang kita akan parkirkan mobil kita di sini. Hop. Ah, Yuta. Yuta sini Yuta. Coba aku pengen dengerin kalau yang ini telolet seperti apa ya. Wah, oke. Hop, hop, hop. Ah, aku mesti duduk sini nih. Waduh, mantap jiwa. Oke, langsung aja kita telolet teman-teman. Asik. Ah, coba ada lagi nggak? Oke, tes lagi teman-teman. Wah, ini banyak nih. Waduh, oke kita coba ya. Asik ya Yuta ya, asik. Wahai, mantap jiwa teman-teman. Waduh, joget dong Yuta. Ayo joget, ayo. Jogetin aja Yuta, ayo joget. Asik, ayo Mio joget. Siap, ganti lagu. Hihi. Mantap jiwa teman-teman. Hihi. Asik. Wah, seru banget ya teman-teman ya. Waduh, eh Yuta. Mio, ayo sini kita foto dulu depan busnya nih. Wey. Waduh, keren juga ya. Kita beli mobil bus teman-teman. Wow. Wah, kita foto dulu dah. Ayo kita foto teman-teman. Wah, itu masih Yuta Mio. Ayo kita foto ya. Sini ya. Nah, begini kan keren. Ayo, 1, 2, 3. Wow. Hai, Yuta Mio. Wah, coba kita tanya Bapak Montir sekarang. Gimana kalau mobil polisinya kita pasangin telolet juga nih, bisa nggak ya? Huh? Waduh, tapi jangan nanti diomelin ibu polisi, yuk. Wah, oke. Coba sekarang kita pakai mobil kita aja deh. Oke, kita akan pakai mobil kita aja, teman-teman. Nah, oke, ayo Yuta. Wah, ayo sini. Wah, sekarang kita ke tempat Bapak Montir, teman-teman ya. Ayo. Di sini bukan. Oh, bukan. Di sebelah sana, teman-teman. Oke. Up, kita kemari. Nah, dia di sebelah kiri sana ya. Kita belok sini. Jangan. Aduh, lewat jalan gede ya. Nah. Lewat sini jalan gede lebih enak, teman-teman. Oke, kita lewat jalan gede sini, teman-teman ya. Wah, seru ya telolet ya. Bisa enggak ya kalau mobil ini dipasang telolet nih, teman-teman? Huh? Ayo, kita coba tanya Bapak Montir nih, teman-teman nih. Siapa tahu Bapak Montir bisa, teman-teman. Oke. Hei, Bapak Montir. Mobilku bisa dipasang telolet nggak? Telolet? Telolet bagaimana, Pak Polisi Genji? Itu loh, telolet yang seperti di bus. Oh, itu. Sepertinya bisa. Wah, beneran bisa nih. Hei, Yuta Mio. Kata Bapak Montir bisa. Wah, oke. Kita masukin ya ke sini ya. Hei, Bapak Montir. Aku masukin kemari ya. Tolong ya dipasang telolet, Bapak Montir. Nah, di sini teman-teman. Oke. Bapak Montir, tolong pasang telolet Bapak Montir ya. Waduh, mantap jiwa teman-teman. Mobil kita akan dipasangin telolet nih. Asik. Wah, Bapak Montir udah belum, Bapak Montir? Sudah nih, Pak Polisi Genji. Wow. Wah, yang bener nih. Oke, kita akan langsung coba aja ya. Hey, Yuta. Awas ya, jangan kaget nih. Aku pencet telolet nih. Wih, mantap jiwa teman-teman. Mantap jiwa. Wah, coba. Yuta, Mio. Ayo sini. Kita joget. Joget. Asik. Joget. Asik telolet. Wah, mantap jiwa ya teman-teman ya. Wah, oke. Sekarang aku akan kasih tahu teman-teman ya. Untuk bus yang pertama, nama propsnya adalah Transit Bus. Karya dari Nagaoka Kyo. Mantap jiwa teman-teman. Ini untuk props ID-nya. Oke, dan untuk bus yang kedua, tadi nama propsnya adalah Bus Green Star. Karya dari Richie dan Shena. Wow, keren ya. Oke, ini untuk props ID-nya teman-teman. Oke,
Oke teman-teman, kalau gitu ya ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman. Bye-bye. We'll be right back.